Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan tumpuan kali ini untuk kita beri fokus kepada semua ketua jabatan kerajaan yang perlu membuat semakan mengejut bagi memerhati pelaksanaan kerja kakitangan bawahan bagi memastikan tiada amalan negatif berlaku dalam jabatan masing-masing, kata Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Datuk Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Katanya ini akan memastikan perkhidmatan awam kekal cekap, relevan dan berkesan, manakala pihak yang kekal pada tahap yang optimal. Sehubungan itu, kita nak lihat apakah kaedah dan pendekatan yang terbaik yang dapat dilaksanakan. Ketika ini kita bersama tetamu Profesor Dr. Rosalina Ahmad Safi, merupakan Profesor di Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business MGSEB UMK. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali untuk kita lihat kepada iaitu tingkatkan kecakapan dalam urus tadbir kerajaan dalam karangan penjawat awam, apakah antara langkah-langkah yang perlu kita ketengahkan semula dan diberi penekanan terhadap semua ketua jabatan agar kita dapat pastikan semakan ataupun spot check mengejut ini berlangsung secara telus dan berkesan, Prof? Okay, terima kasih Nina. Okay, assalamualaikum semua. Ya, kita terpanggil, negara especially penjawat awam terpanggil apabila ketua pengarah JPA membuat announcement ya berkenaan wajar ketua jabatan melaksanakan spot check di kalangan staff-staff bawahannya. Okay. So soalan sebelum saya menjawab pada soalan tersebut, pertamanya bila kita berkata tentang spot check ni, memang ada nilai positif dan nilai negatifnya. Kan spot check adalah dengan tujuan untuk memantau prestasi. So aspek utama kenapa spot check dijalankan adalah untuk memantau pan dan penyampaian kita tercapai, maknanya target prestasi itu perlu dicapai ataupun tidak. Dan perkara yang kedua, kenapa spot check? Nak pastikan supaya tidak ada kelakuan ataupun mengurangkan kelakuan negatif ataupun tindak tanduk negatif ketika waktu bekerja itu tadi. So persoalan, saya belum kata pasal kontrak, tapi balik pada persoalan Nina tadi, perlukah ada guideline? Okay, jawapannya memang perlu. Mana-mana walaupun dia spot check, tapi memang perlu adakan guideline, satu garis panduan. Nina, saya boleh terangkan dengan lebih lanjut tentang bagaimana garis panduan itu perlu dilaksanakan. Apakah antara garis panduan ataupun kriteria yang terbaik yang perlu ada ketika kita melaksanakan ataupun antara spot check ataupun penilaian ini? Okey. Garis panduan spot check, dia bukanlah se-comprehensive macam proses kita membuat pengauditan. So, ketua jabatan kena faham perbezaan di antara spot check dan juga audit proses itu tadi. Jadi, garis kriteria dalam garis panduan yang perlu ada dalam spot check garis panduan adalah dia perlu hanya menyatakan kenapa tujuan sesuatu spot check yang dilaksanakan hendaklah bertujuan, dan kekerapannya perlu ada. Okey, walaupun kekerapan tu dari segi pelaksanaannya ketua jabatan tak perlulah menyatakan bila exactly bulan Jun ke, bulan 3 ke, bulan 2 ke atau bulan 12, tak perlu. Hanya sekadar menyatakan kekerapan mungkin 2 kali ataupun 3 kali setahun dan perlu adanya escape clause, keperluan kemungkinan dilaksanakan bila-bila masa saja bila keperluan itu terdapat keperluan. Okay. Kemudian aspek yang ketiga dalam garis panduan itu perlu menyatakan scope spot check, sebab kita tidak mahu juga ketua jabatan menyalahgunakan kuasa yang ada untuk melaksanakan spot check tersebut. Sebab kadangkala kita faham manusia adalah manusia kan. Bila kita berada di memegang sesuatu kuasa, bila kita laksanakan spot check, saya minta maaf, ada kalanya okay, kita mungkin ada elakkan nilai-nilai integriti yang rendah seperti favoritism, cronyism dan sebagainya. Kita laksanakan spot check kepada orang yang kita tidak gemari. Okay. Jadi itu sebab tu dalam garis panduan tu, scope spot check tu kena jelas. Ya? Kena jelas kenapa, apakah yang membolehkan
seseorang ketua jabatan melaksanakan spot check tersebut. Dia tak boleh sambil rewang saja, oh apa-apa benda nak di spot check. So ada skop-skop. Dia kerana dia berbalik kepada tugasan di waktu di pejabat itu tadi. Okay. So jadi kaedah, kemudian perkara yang keempat dalam garis panduan itu ialah dari segi kaedah pelaksanaan spot check. Okay, spot check ini dia ada dua kaedah sebenarnya, Nina. Ya. Okay, dia bukan saja secara fizikal ketua jabatan turun ke pejabat ataupun departemen jabatan tersebut. Dia boleh juga dilaksanakan secara melalui CCTV menggunakan teknologi. So itu juga dianggap spot check. Ya. Okay. So dan kemudian selain daripada penggunaan teknologi turun ke jabatan, okay, bila turun ke jabatan, adakah nak laksanakan temu bual ataupun perbincangan ataupun hanya pemerhatian? So itu perlu jelas di dalam itu. Dan aspek yang kelima dalam garis panduan spot check itu ialah laporan spot check tersebut. Okay. So dalam aspek ini, laporan spot check perlu dibuat. Okay. Itu memang tak perlulah dinyatakan terlalu detail macam tu. Sebab tu saya suka mengingatkan sekali lagi, ya, spot check dengan audit adalah perkara yang berbeza. Tapi kedua-dua memerlukan garis panduan. Cuma garis panduan spot check dia agak general berbanding dengan garis panduan audit yang sangat komprehensif itu tadi. So itu lima kriteria dalam garis panduan spot check yang perlu ada, ya. Okey, itu Nina. Baik, seperti yang Prof kongsikan antara garis panduan ataupun guideline yang perlu ada semasa kita melakukan ataupun spot check penilaian yang mengejut ini. Tetapi itu bila dah ada guideline, dah ada garis panduan tu, itu adalah antara yang perlu kita ikuti. Kita dah tahu, okey, apabila kita buat spot check, kita harus ikut, okey, prosedur ini, operasi ini, ini adalah telah ditetapkan yang harus kita turuti. Tapi bagaimana, Prof, untuk kita kenali juga antara permasalahan-permasalahan yang telah kita kenal pasti sewaktu spot check ini? Mungkin ada yang kata, okey, guideline dah ada, tetapi apabila melakukan pemeriksaan, mereka tidak tahu apa permasalahan yang perlu mereka kenal pasti. Bagaimana pandangan Prof terhadap perkara ini? Ketua jabatan, dia dah bila sampai level ke ketua jabatan, dia patutnya dah tahu apakah isu yang nak diselidiki. So antara kenapa spot check dilaksanakan adalah berkait kepada prestasi kerja, kualiti kerja, proses penyampaian yang tak mencapai tahap, prestasi tak mencapai tahap ataupun tingkah laku. Dan yang kelimanya, adakah perkara-perkara yang negatif yang tiba-tiba, katalah for example, ya, sebagai contohnya masa sekarang, kita mendengar bahawa CA okay, melayari website bisnes online, perniagaan online dalam talian semasa waktu bekerja. So itu dianggap perkara-perkara yang negatif. Okay? So jadi bila dah sampai level kepada ketua jabatan, ketua jabatan bukan sewenang-wenangnya hendak buat spot check. Okay? So ketua jabatan perlu tahu bahawa kenapa spot check itu dilaksanakan. Sebab bila dia mengemukakan laporan ke peringkat penyelia atasannya, dia kena nyatakan kenapa spot check dilaksanakan, siapakah target ataupun pekerja dan jabatan yang perlu di apa kata di spot check itu, supaya dia jelas. Tapi kalau dia juga tak tahu bagaimana melaksanakan spot check dan menyalahgunakan pula kuasa yang ada pada dia sebagai ketua jabatan, saya rasa itu adalah tidak wajar dan tidak baik. Itu menunjukkan itu boleh disoalkan integriti ketua jabatan itu pula nanti. Dan selepas kita dah ada guideline, panduan, selepas itu kita dah kenal pasti apa permasalahannya dan bagaimana pula untuk kita lihat kepada tindakan seterusnya, apakah tindakan lanjut apabila kita sudah mengenal pasti, iaitu antara aktiviti ataupun amalan yang tidak baik berlaku dalam sesuatu jabatan itu, Prof? Dalam laporan spot check kepada penyelia atasan, ya, kepada ketua jabatan di peringkat atas, kepada ketua jabatan itu pula, perlu diletakkan, okay, bukan saja melaporkan tarikh bila dilaksanakan,
siapa telah ditemubual, tetapi semasa temubual atau perbincangan dengan target pekerja itu tadi, pekerja yang kita sasarkan itu tadi, perlu dibincangkan apakah intervensi ataupun nasihat yang telah diberi. So bermaknanya laporan spot check kepada atasan itu tadi mesti dengan jelas, okay, mesti menyatakan, kalau dalam garis panduan laporan tu mesti dinyatakan selain daripada yang saya kata tadi, siapa, apakah tindakan yang telah diambil ke atas staf yang menjadi sasaran ataupun jabatan yang menjadi sasaran dalam spot check itu tadi, dan bilakah pemantauan susulan yang perlu dibuat untuk memastikan kalau dia bersabit dengan prestasi yang rendah ataupun nilai integriti kerja yang, ataupun etika kerja yang rendah, maknanya perlu ada susulan. So laporan itu sangat penting, dan siapakah pula yang akan memantau laporan itu tadi, bermakna ketua jabatan di peringkat atas kepada ketua jabatan yang pertama. Dia bila spot check ni, dia selalunya immediate superior, okay, penyelia langsung atau dipanggil immediate superior. Kemudian immediate superior dia akan menyampaikan laporan tu kepada superior yang atas, maknanya punya ketua jabatan di atas dia. Jadi ketua jabatan atasnya pula akan perlu membuat susulan apakah tindakan telah diambil, adakah pembaikan, penambahbaikan ataupun improvement telah dilaksanakan oleh jabatan yang disasarkan itu tadi. Baik Prof, banyak lagi yang nak kita bincangkan, bagaimanakah spot check ataupun kita lihat iaitu penubuhan yang mengejut ini dapat memberi tingkatkan lagi kecakapan dalam penilaian terhadap prestasi pejabat awam. Tapi jangan ke mana-mana Prof, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kembali dan kita masih lagi bersama tetamu kita yang berada dalam talian adalah Profesor Dr. Rozlina Ahmad Sofi, merupakan profesor di Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business, MGSEB. Mungkin saya nak ucapkan terima kasih Prof. Rozlina kerana masih setia bersama kami tadi. Tadi sebelum beristirahat, banyak yang telah Prof. kongsikan bahawa bagaimana untuk kita kenal pasti permasalahan di setiap jabatan masing-masing, jabatan kerajaan masing-masing, dan apa yang perlu dilakukan apabila kita melaksanakan operasi mengejut spot check ini, bagaimana untuk kita tingkatkan lagi kecakapan dalam penilaian prestasi pejabat awam melalui spot check, dan apakah tindakan seterusnya, penambahbaikan yang perlu dilakukan. Dan Prof, kalau kita nak lihat juga contoh-contoh spot check yang dilakukan oleh MB Johor juga, yang kita dapat lihat mereka sering juga melakukan spot check ini. Bagus, dikatakan spot check ini bagus apabila ada spot check, iaitu kita dapat lihat pekerja penyawa awam ini mungkin lebih berdisiplin. Tetapi kita tak nak spot check ini, apabila ada spot check je, itu adalah waktu yang stres bagi penjawat awam. Sekiranya kita dapat lihat, kita dah ada spot check ini akan dilakukan pada sesuatu masa, pada bagi sesuatu tempoh, dan ini adalah kita nak adakan lagi spot check itu. Makin banyak spot check, kita tak nak lagi makin masalah yang sama. Kita berharapkan setiap spot check yang dilakukan pada waktu-waktu seterusnya, kita dapat lihat kesan yang positif melalui spot check yang dilakukan. Tetapi apabila makin banyak spot check yang dilakukan, mungkin kita tak nak ia menjadi tekanan tambahan pula kepada penjawat awam yang mungkin akan berasa kurang motivasi, kurang puas kerana kekerapan spot check yang diadakan. Jadi bagaimana untuk kita pastikan spot check ini bukan sahaja berkesan dalam meningkatkan lagi kecakapan pengurusan takbir, urus kerajaan, terutama dalam kalangan penjawat awam, tapi memastikan juga menjaga kesejahteraan mereka. Bagaimana pandangan Prof terhadap perkara ini? Okay, terima kasih Nina. Okay, tadi masa segmen yang pertama tadi saya sentuh pasal the pro part, yeah, the positive aspect of the spot check tu tadi. Memanglah untuk memantau prestasi, meningkatkan kecekapan dan mestinya. So sekarang saya nak sentuh pada aspek yang kedua dari segi kontranya, ya, yeah, the con of the apa orang kata pemeriksaan mengejut ni tadi. Okey. Bila kerap dibuat pemeriksaan mengejut, tak ada siapa dalam dunia ni yang suka. Ya, seolah-olah kita dianggap sentiasa diperhatikan, ataupun kalau subordinate ni pula, dia staff ni dia rasa big micromanage, okey, dalam tugas-tugasnya. So kita tak nak itu berlaku, sebab spot check ni bukanlah sebenarnya micromanage. Itu warga semua
ketua jabatan dan juga staf warga penjawat awam kena faham, okay, spot check bukanlah untuk tujuan micromanage. Okay. So impact negatif spot check ni memang akan memberi tekanan. Ya, saya tidak nafikan memang akan memberi tekanan. Tapi sebenarnya tekanan tu lazimnya, ya Nina. Okey, kalau mereka yang kurang berprestasi, mereka inilah yang selalu rasa tertekan. Tapi kalau mereka yang berprestasi, mereka tak heran ketua jabatan nak datang ke at any time ke, no problem, boss. Okey, sebenarnya. Okey, kalau ikut berkhidmat. Kan, okay. Tengokkan realiti. Saya dah lebih 30 tahun berkhidmat. Okey. Bila kalau tengok trend-trend yang berlaku dalam etika kerja, selazimnya mereka yang kurang berprestasi inilah yang rasa amat tertekan. Mereka yang berprestasi, mereka tidak akan tak hairan bila-bila masa aja ketua jabatan akan ambil. Tapi okey, keduanya, okey, satu keduanya dari segi keseimbangan yang disebut work life balance, ya, apa yang Nina sebut tadi, kita nak dalam masa yang sama morally dan juga kepuasan kerja tu terus meningkat, ya, kita tidak mahu mengganggu kesejahteraan pekerja. So ini itu yang saya sebut pada awal tadi, kita perlu jelas, okey, apabila ketua jabatan melaksanakan spot check kepada individu yang disasar ataupun jabatan yang disasar itu, so ketua jabatan hendaklah, ini merupakan dalam orang kata nama lainnya engagement lah, okey, buat libat urus dan disebut serang, ya, dilaksanakan. Kalau boleh sebagai seorang ketua jabatan, apabila dilaksanakan. Kalau boleh sebagai seorang ketua melaksanakan spot check ataupun engagement dengan jabatan tersebut, pastikan ada evidence. Jangan hearsay. Nah, itu pesan saya kepada ketua jabatan, ya. Dan jika kita ada evidence dan jelas, okey, kita panggil, kalau dia individu pekerja secara individu, panggil dia secara individu. Kalau jabatan tu yang merudum, maknanya duduk bersama-sama jabatan tersebut dan juga staf tersebut, okey, dan yakinkan mereka secara profesional bahawa spot check ni adalah untuk memastikan prestasi kerja, prestasi jabatan itu dilaksanakan, tidak mengganggu kesejahteraan ataupun motivasi itu. Mudah nak disebut tapi bukan senang nak dilaksanakan. Jadi ketua jabatan kena memainkan peranan yang baik, okey, bagaimana bila masa kita nak reprimand ataupun menghukum, lah, reprimand tu istilahnya menghukum sesuatu jabatan, dan bila masa kita nak reward ataupun menganugerahkan jabatan tersebut sekiranya berlakunya penambahbaikan ataupun improvement itu tadi, ya, okey. Dan seterusnya saya juga ingin sebutkan dekat sini, Nina, okey, bila ketua jabatan ini secara am lah, okey, pandangan saya, bila ada sesuatu isu, okay, ini di peringkat ketua pengurusan sesuatu organisasi ataupun jabatan di perkhidmatan awam itu, ya, okay, kenapa perlu dilihat semula, ya, kenapa pemeriksaan mengejut ataupun ketua pengarah JPA menyahut ataupun mewawarkan tentang, mencadangkan tentang pemeriksaan mengejut ini. Adakah kita ni di penjawat, di jabatan-jabatan di perkhidmatan awam, kekurangan tugasan yang menyebabkan terdapat ruang dan peluang penjawat-penjawat awam untuk sebagai contoh melayari website, membuat perniagaan dalam talian, menonton Netflix ke semasa tugasan. So ada maknanya dia kurang tugas, okey, atau adakah agihan tugas itu, maknanya agih rintitan daripada kurang tugas itu, adakah agihan tugas itu tidak seimbang, ya? Dan yang keduanya, okey, berbalik kepada bilangan penjawat awam, okey, adakah kita ni, kita kena being realistic, adakah benar penjawat awam, bilangan penjawat awam ni terlalu tinggi sehingga menyebabkan terdapat ruang dan peluang penjawat awam di setengah-setengah jabatan, okey,
apa nak buat perniagaan online lah, nak melayari website lah, menonton drama ke movie semasa tugasan. Manakala ada setengah jabatan yang tak cukup tangan, orang kata ya. Okey, tak ada, maknanya tak ada sesaat pun boleh nak meluangkan masa nak go through website. Kalau nak go through website pun hanya yang berkaitan dengan tugasan itu tadi. So, pandangan saya kepada ketua jabatan khususnya kepada pihak JP, kita kena sebagai ketua jabatan, kita kena refleks balik jabatan kita, lihat balik kepada struktur organisasi dan agihan tugas dan penetapan tugas kepada setiap individu penjawat awam itu tadi. Nina? Baik, Prof, sudah, itu adalah antara langkah-langkah yang boleh diadaptasi dan dilaksanakan gerak ke hadapan untuk kita pastikan ruang pendapatbaikan yang lebih baik. Dan Prof, apabila kita bercakap mengenai report ataupun laporan spot check tu yang akan dikumpul, dinilai dan kita akan lihat selalunya pada bulan seterusnya. Dan kita nak pastikan laporan spot check tu adalah yang mempunyai high impact. Jadi kita tahu apabila cakap mengenai spot check, ramai yang mungkin berfikiran negatif, mereka akan lihat kepada amalan dan aktiviti negatif saja. Tapi mungkin ramai juga yang tidak tahu bahawa apabila melakukan spot check, amalan ataupun aktiviti yang baik, positif juga, dua-dua ini telah dinilai. Jadi bagaimana untuk kita pastikan peranan setiap ketua jabatan ini dalam memastikan kejelasan dan transparansi dalam penyampaian maklumat terhadap iaitu perkara baik dan juga perkara buruk dalam laporan spot check itu agak ia lebih menyeluruh dan boleh dijadikan contoh. Bagaimana, Prof? Dalam guideline ataupun garis panduan spot check itu tadi kan, okay, mana dari segi laporan itu tadi? Laporan itu tadi, ya. Okay, laporan tu. So, dalam kandungan laporan tadi, seperti yang saya kata, memang jelas ya, bila isu, balik kepada isu tadi. Apakah isu yang menyebabkan ketua jabatan melaksanakan spot check tersebut? Jadi, bila dia dah faham apakah isu dan telah mengambil kaedah melaksanakan spot check tersebut, dan dia perlu menyatakan apakah orang kata sasaran dia ataupun harapan dia, harapan penambahbaikan selepas perbincangan ataupun kita panggil dalam bahasa orang putihnya intervention ataupun mitigasi yang telah dilaksanakan. So ketua jabatan perlu meletakkan, dan bila meletakkan apakah jangka katalah okay, saya telah memberi nasihat dan meminta bahawa jabatan menilai SOP kerja. Okay. So hasilnya apa? Okay. So ketua jabatan perlu meletak. Katakanlah hasilnya dalam satu dua minggu, okay, akan dapat satu dokumen penambahbaikan SOP. Kedua, terdapat dalam tempoh satu bulan terdapat perubahan dalam tingkah laku pekerja. Maka hasil itu adalah akan perlu diukur selepas spot check dilaksanakan, selepas laporan dilaksanakan. Bukan saja bila laporan dibuat, okey, dinyatakan, oh ini target saya, saya sebagai ketua jabatan, saya dah laksanakan spot check, inilah cadangan saya kepada jabatan tersebut dan inilah hasil yang akan dicapai oleh jabatan tersebut. Lepas tu apa? So maka mesti ada susulan. Dan tolong ingat, ketua jabatan kena ingat ya, apabila melaksanakan, mencadangkan mitigation itu tadi ataupun intervensi, program-program intervensi itu tadi, perlu duduk bersama dengan jabatan tersebut atau individu yang disasarkan. Jangan melaksanakan, dah buat spot check, okeylah saya akan buat laporan. So buat laporan sendiri-sendiri. No. Okay, ini balik kepada etik kerja kepada ketua jabatan tu pula. So ketua jabatan, okay, yang beretika tinggi dalam pekerjaan, bila dia mencadangkan sesuatu, dia perlu berbincang dengan individu dan jabatan yang disasar itu tadi. Okay, supaya maknanya kita macam ada akad lah dengan sebab jabatan tu adalah stakeholder kita, pemegang taruh kita, saya atau kita ni sebagai ketua jabatan. So dia mesti menerima apa cadangan yang dicadangkan oleh ketua jabatan itu dan seolah-olah berjanji akan membuat perubahan. Dan apabila ketua jabatan membuat tindakan susulan,
Itulah yang akan menjadi kayu pengukuran tadi. Bila buat tindakan susulan, bukan lagi spot check. Spot check ni adalah sesuatu yang tidak, yang di luar jangka, ya, tidak diberitahu. Tapi kalau kita nak menyusul, membuat susulan daripada cadangan yang dikemukakan hasil daripada spot check tu tadi, dah itu dah menjadi, orang kata, disebut ialah follow up through ataupun susulan daripada cadangan yang telah dipersetujui oleh individu ataupun jabatan yang disasarkan dengan ketua jabatan itu tadi. Prof, berbakikan 2 minit. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit, iaitu best practices ataupun amalan yang terbaik yang telah diterapkan oleh negara-negara jiran ataupun negara serantau yang boleh dipelajari dan dicontohi oleh negara Malaysia sendiri. Bagaimana? Okay. Di United Kingdom, saya pernah terlibat sendiri dengan NHS, National Healthcare Health Service di United Kingdom. Pernah melaksanakan spot check dulu. Dan di Germany dia lebih tough juga. Itu di sektor sektor swasta kebanyakannya, okey, yang pernah dilaksanakan di negara ASEAN, okey, Singapura, okey, di Singapura, okey, juga pernah dilaksanakan di sektor perkhidmatan awam dan juga tak ramai, tak banyak, di beberapa sektor sektor swasta, okey. Sektor swasta, dia spot check ni dia kadang-kadang dianggap sebagai apa orang kata, lumrah. Tak ada pun garis panduan yang jelas. Tetapi yang saya boleh cakap, model yang jelas seperti di NHF, okay, di United Kingdom dan juga di Australia yang saya tahu. Okay, di Amerika juga, bila disebut tentang spot check, memang ada garis panduan yang sangat jelas. Tapi bukanlah garis panduan tu sedetail, selengkap, sekomprehensif macam audit proses. Dia hanyalah sekadar garis panduan bagi memastikan, okay, yang 5 perkara yang saya sebut tadi, okay, apakah isunya, siapakah target individu ataupun jabatan, perlu dinyatakan kekerapan, bila kekerapan pelaksanaan. Tapi tak adalah dinyatakan exactly bila, okay, ini hanya menjadi apa, kuasa di tangan ketua jabatan itu, dan kemudian laporan yang perlu disampaikan, apakah intipati atau laporan. Yang keempat tadi adalah scope spot check itu tadi. So, okay, ini 5 perkara yang perlu ada dalam garis panduan. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Rosalina Ahmad Saufi, merupakan profesor di Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business MGSEB UMK, kerana bantu kami faham bagaimana untuk iaitu lihat kepada komponen-komponen penting yang perlu diberi perhatian dalam meningkatkan kecekapan dalam pengurusan dan juga penilaian dalam pengurusan tadbir urus kerajaan, dan termasuk juga dengan prestasi dalam kalangan penjawat awam. Dan sudah tentu semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astroawani. Sekian saja perbincangan pada kali ini. Saya Nina Rosman. Salam hormat.